Hai guys, kembali lagi bersama PGAP Bali YouTube Channel. Kali ini PGAP Bali berada di Desa Tenganan dalam rangka mengikuti rangkaian upacara Mekarekare atau yang disebut dengan Perang Pandan. Jadi bagaimana keseruannya? Yuk tonton video ini bersama Ki Baraka Bumingar ya. Yuk! Desa Tenganan Pagringsingan masuk salah satu desa tua di Bali dan desa ini disebut Bali Aga. Upacara Mekarekare dilakukan setiap sasih kelima kalender Tenganan yang berkaitan dengan tradisi Sambah Muran yang berlangsung pada akhir bulan Juni atau awal Juli. Namun, sebelum Perang Pandan dimulai, biasanya akan dilaksanakan upacara melelawang. Nah, vlog PGAP Bali kali ini bersama Ki Baraka Bumingar ya adalah menonton secara langsung upacara melelawang. Ya, nanti odong-odong. Nanti mau jalan-jalan dulu. Kijabi. Lagi ke dalam. Nah. Lawan nak kemangi. Nah. Singgah nak. Nggih, makasih. Kegiatan melelawang adalah kegiatan sebelum dimulainya ritual Perang Pandan. Melelawang diikuti oleh pemuda desa, krama desa dan juga krama adat Tenganan lainnya dengan membawa atribut pakarar ritual dengan mengelilingi wilayah desa adat Tenganan Pegringsingan yang diiringi dengan tetabuhan gamelan. Setiap tahun rangkaian upacara Perang Pandan maupun melelawang ini selalu menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti yang semeton lihat di vlog ini. Sangat ramai dipenuhi oleh wisatawan. Seluruh krama yang mengikuti upacara melelawang ini akan memutari seluruh area Tenganan sebanyak dua kali. Tujuannya adalah untuk memohon keselamatan bagi krama dan wilayah Tenganan. Tonton juga video lainnya di channel ini, seperti video yang semeton saksikan di sebelah kanan layar. Sangat seru dan mengagumkan bagian dari warisan nenek moyang yang harus kita lestarikan. Jadi beginilah upacara melelawang di Desa Tenganan Pegringsingan kali ini. Terima kasih sudah menonton video PGAP Bali YouTube channel dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tetap berdaya guna cipta kreatif. Terima kasih, salam rahayu.